Halo, nama saya Winnie Yanita Sari. Saya owner dari Puding Winnie Wenca. Saya lahir tanggal 16 Januari 85. Dan untuk sekarang ini, buat teman-teman yang lagi mengalami pandemi seperti ini, harap sabar dan kita juga tetap harus jaga jarak ya. Dan yang penting, kalian di rumah aja, tapi jangan lupa order Puding Winnie Wenca, oke? Ordernya gampang, tinggal WA admin aja, nanti langsung aja kalian mau order apa. Biasanya saya posting varian-varian apa, nanti kalian tinggal tulis aja sesuai yang saya posting variannya. Oke, biasanya ada varian apa aja, Kak? Biasanya ada milk cheese selalu ada setiap hari. Dan biasanya diganti strawberry, nanti besoknya milk cheese sama Oreo, milk cheese coklat cheese. Tapi milk cheese selalu ada tiap hari karena itu memang best seller. Biasanya per hari ada berapa stok sih, Kak? Kalau misalnya hari biasanya, biasa hampir 200 box. Cuman karena sekarang lagi begini, jadi sekitar 120 atau 80. Oke. Ya, mungkin kita kayak pembayaran. Kayak sekarang kan kita mau pembayaran cash, agak-agak ngeri juga ya. Jadi paling itu aja, karena kadang nggak semua orang pakai m-banking kan, jadi masih harus ke ATM. Paling ya itu kalau keluhan dari mereka. Cuman mau nggak mau sih kalau saya tetap pakai transfer, kecuali yang perlu banget yang harus cash baru saya bisa terima. Dan yang pasti saya juga harus tetap jaga jarak sih, kayak misalnya sama kurir atau sama customer, mungkin nggak sedekat seperti dulu. Kak, apa sih makna Ramadan tahun ini dan ini kan menjelang Ramadan bagi kakak? Maknanya tahun ini, mungkin tahun ini agak lebih berat ya. Tapi walaupun gitu kita ambil hikmahnya aja. Karena kita lebih dekat sama keluarga juga. Karena biasanya kita tarawih kan di masjid. Nah ini jadi sama-sama orang tua tarawihnya, sama-sama keluarga, rame-rame. Itu aja sih.